Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan menghias spray menjadi bentuk angsa teman-teman untuk hantaran pernikahan. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, ini alas kotaknya aku mau lapisin dengan selotip dulu. Soalnya nanti aku akan tempelin pakai double tip, jadi biar nggak kotor teman-teman. Nah, ini spraynya kita biarkan seperti bentuk asalnya aja ya. Kayak gini, nggak usah dibentuk-bentuk. Tinggal kita tambahin selotip aja di tengah-tengah kayak gini. Buat nanti aku akan tempelin pakai double tip. Oke, sekarang sarung bantalnya akan aku buat membentuk seperti kepala angsa ya, leher angsa. Nah, sekarang sarung gulingnya akan aku bentuk menjadi sayap angsa. Nah, di sini kita pakai tali ya buat nanti gabungin sayapnya sama leher angsanya. Nah, kalau bisa sih pakai tali yang agak tebel ya. Di sini aku nggak punya tali, jadi aku pakainya benang jahit deh.
Nah, ini yang angsanya udah bikin dua pasang ya, teman-teman. Tinggal kita rapiin aja, lalu nanti kepalanya akan kita bentuk menjadi bentuk love ya, teman-teman. Seperti ini. Untuk pinggiran yang kosong ini akan aku tutupi dengan kain tile ya. Nah, sekarang untuk yang di tengahnya aku akan hiasi dengan bunga hias seperti ini. Cantik kan, teman-teman? Nah, sudah jadi guys. Cantik ya. Nanti tinggal kita tutup aja menggunakan tutup kotaknya ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.